Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi My Restaurant. Oke teman-teman, jadi video kali ini seperti janji gue, kita akan mengunjungi restoran teman-teman yang lagi main sama gue sekarang ya. Kalau kalian gak tahu gimana cara join teman-teman, kalian ke bawah aja. Ya, ke bawah. Kalian dilihat di situ ada link ke profil Roblox gua, kalian follow. Nah, kalau misalnya gua lagi main, kalian join. Gitu doang, gampang banget teman-teman. Cara kayak gitu doang ya. Nah, ini semua orang-orang nih, ini gua enggak berteman sama mereka, teman-teman. Kalian lihat nih ya. Enggak berteman cuy, tapi mereka bisa join pakai cara itu ya. Jadi kalian kalau mau join ya begitu, oke? Okay? Tapi sebelum itu teman-teman, gua mau ngasih tahu ke kalian ada update baru teman-teman di game ini ya. Ini game update-nya lumayan cepet sih. Yang pertama itu adalah pirate ya, pirate theme gitulah, kayak tema-tema bajak laut gitulah. Nih ada mejanya ya, ada kursinya, mahal emang ya. Cuman nanti kalau misalnya kalian beli kursi sama beli meja ini, kalian punya kesempatan maksimal 15% lah untuk apa ya, ngedatengin customer-customer yang pakai bajunya kayak bajak laut gitu loh. Keren kan, keren kan. Terus juga ada yang baru lagi nih teman-teman nih. Apa tuh? Silverware tray ya. Gua enggak bisa beli sih. Gua enggak bisa beli, padahal harganya murah cuma 200.000 cuy. Kalau kalian ke market teman-teman beli silverware tray kayak gini pasti harganya mahal banget cuy. Kita lihat ya. Marketnya deket sih di sini nih ya. Berapa harganya ya? Kita lihat ya. 1,7 M. Ya, naik berapa persen tuh dari cuma 200.000 ya. Gue mesti nabung nih. Banyak banget nih yang gue pengen beli nih, kayak luxury sign ya. Aduh ya begitu teman-teman, market ya, namanya market gitu ya. Pasti orang beli murah dijual mahal banget. Oke, jadi kita akan langsung aja ke restoran siapa ya? Ke siapa dulu nih? Terserah ya udah. Kita lihat aja namanya siapa sih? Nama-namanya siapa aja ya? Galaxy Luros, Miguel Bagus, lalu ada Juan ya. Waduh, kalian masih level 1-1 begini ya floor-nya. Waduh, kecil ya. Yang gede aja nih si Durarampa Clover, kita coba ya. Durarampa Clover. Dia udah lantai 4 ya. Ini nih ya. Nah, kita lihat restoran dia teman-teman. Apakah bagus apa tidak? Akan gue nilai ya. Nah, restoran si Durarampa Clover ini udah nge-serve customer sebanyak 26.000. Wow, banyak ya, lumayan banyak ya. Waduh, di blacklist, gue gak boleh masuk. Di blacklist cuy. Gue gak boleh masuk cuy, yaudah. Bye-bye. Gak boleh masuk cuy, beneran di blacklist, kocak. Woi, Anda mau dinilai tidak restorannya? Yaudah, karena si Durarampa gak bisa, kita skip dulu ya. Kita ke semuanya aja deh. Lucky Boy. Oh iya, Lucky Boy juga nih. Ya, dia baru cuy. Baru 8.000 customer, tapi lumayan banyak ya. Wow. Wih, keren banget cuy. Keren ya. Ada kayak mesin buat bubble gum gini. Wah, keren sih. Wah, idenya keren ya. Dia kayak masak apa, teppanyaki gitu loh. Kayak chefnya masak di depan dia langsung, terus langsung di serve di situ ya. Waduh, ini tempatnya keren sih. Ada pohon-pohon bambu juga. Ngapain dia memelihara panda kali, gue gak tau juga ya. Kita lihat ke atas cuy. Ke floor 2. Wow, tempatnya keren banget. Oh, tempatnya keren juga ya teman-teman ya. Bagus ya. Cuman kurang dekor aja sih kalau di lantai 2 ini kalau menurut gue ya. Kurang dekor cuy. Kalau dekor lebih bagus, kasih apa kayak apa, jewelry case atau lampu lightningnya gak ada ya, atau apa, tanamannya lebih banyak lagi, pasti lebih keren lagi sih. Apakah dia ada sesuatu lantai 3? Ada cuy, tapi apa nih, tempat kerja kelompok? Tempat kerja kelompok kah? Gak ada apa-apa di sini ya, masih kosong. Ya udah deh. Gua kasih nilai karena lantai 1 bagus banget, gua demen banget lantai satunya nih. Unik banget ya, ada beginiannya. Terus pohon bambunya banyak, ada bubble gum begininya. 7,5 lah ya. 7,5, gila mantap banget gak? Siapa tadi namanya? Lucky Boy, yoi. Sekarang dia masih nomor 1 ya, karena si Durarampa gak boleh masuk. Kurang ajar nih. Padahal dia gede, dia paling gede kayaknya nih. Nope. Masih di blacklist, gue gak boleh masuk dong. Ya sudah, kita cari lagi ya. Udah gue buka bang resto gue katanya. Oh itu tuh, dia bisa masuk. Coba. Oh oke, okay. Gue udah masuk. Buset rame banget. Waduh, ngapa nih di sini? Di depan pintu masuk langsung ada begini ya, anjir. Oh, ini trik buat dapet duit banyak teman-teman nih. Dia pakai kayak gini buat duitnya banyak ya. Dan tulisannya close lagi. Gak boleh gitu berarti. Ini gak bisa naik ke atas apa? Naik ke atas coba. Udah, di atas juga sama ya. Ini tempat makan kayak food court anjir. Tapi mantep sih. C-
Coba ke lantai 3-nya ada lagi, buset. Lantai 4-nya ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ah, ada lagi, buset, food court. Food court di mall-mall. Gitu ya, enggak ada dekorasi apa-apa ya. 6 lah ya. Kita kasih apresiasi lah, 6 lah, karena ini lumayan luas sih tuh ya, ada giniannya, ada bubble gumnya, ada apalagi segala macam nih, ada tanda-tanda close walaupun gak ada lighting sama sekali ya, ini gelap banget sih pasti. Ya sudahlah, kita kasih 6, si Dura Ranpa Clover, dia nomor 2 ya, tadi pertama masih Lucky Boy, yang kedua itu Dura Ranpa Clover. Kita lihat siapa lagi, friend YouTube kakak, oke kita cari ya, ke Juan, kita ke Juan, Juan F37, oke. Kita lihat seperti apa dalamnya, wow. Keren, keren dia punya beginian. Keren ya. Ini udah bisa naik belum dia? Bisa cuy, kita cuma naik. Lantai 2, gak ada apa-apa, oke. Berarti lantai 1 aja ya. Keren sih. Not bad, keren. Tapi ini kenapa jauh banget gitu ya. Sayang banget, kamu bisa lebih banyak taro meja loh sebenarnya. Ini meja jadi gede banget tuh. Ini makan keluarga di sini nih, mau nikah kali ya? Atau mau apa? Keren sih, oke. Gua kasih nilai 7 deh, 7 ya, 7. Karena masih lantai 1 ya. Lantai 2 nya masih kosong, gak apa-apa. Gua kasih 7. Berarti dia kedua sekarang. Yang pertama itu si Lucky Boy. Yang kedua dia siapa namanya, si Juan tadi itu. Aduh gak bisa keluar gua. Si Juan F37. Yang ketiga tadi si siapa namanya, Dura Ranpa Clover. Oke, kita lanjut lagi ke siapa nih? Ah, Miguel. 100.000 customer serve. Wow, ini pasti gede banget sih tempatnya. Nge-lag, langsung nge-lag komputer gua. Tolong, gak kuat. Aduh gak kuat, berat. Berat tuh, sampai nggak mau ngerender cuy, saking beratnya, buset. Isinya rame banget kali ya, meja semua isinya, bahkan depan pintunya langsung ada meja dong. Nggak boleh masuk dong orang begini, coba gimana masuknya orang ada meja begini. Gua sampai nge-lag coba. Waduh, oh ini sama ya, sama kayak si Dura Ranpa Clover tadi. Teknik itu begini gitu, dibikin nge-lag gitu. Aduh nge-lag banget cuma naik kuat. Sama cuy di sini juga. Waduh, oke, naik lagi. Oke, kita langsung turun ya. Saya mau turun. Gua bisa turun, teman-teman. Oh, bisa. Mau naik lantai ketiga enggak? Dia punya berapa lantai sih? Miguel, dia punya 8 lantai, cuy. Waduh. Ini kalau lantai begini semua bahaya nih. 3. Wah, bener dong. Lantai begini semua dong. Coba 4. Nge-lag banget, buset. Oh, enggak, 4 bagus, cuy. Sama juga sih sebenarnya, cuman ya tuh ada gold tile ya, keren lah. Lumayan. Masih lebih bagus daripada si Dura Ranpa Clover tadi ya. Lantai berapa cuy? 4 ya? Kita ke lantai 5. Wah, sama cuy, ini meja belajar lagi di sekolah ini. Lihat noh. Lagi sekolah cuy. Semua sekolah cuy di sini, berat banget, buset. 6. Sorry banget teman-teman patah-patah ya. Wah, ini sama semua sih, udah enggak usah lah ya. Kita langsung aja keluar lah. Ah, kan enggak bisa keluar lagi gua. Oke, kita nilai aja cuy. Ini, aduh berat banget ya, berat banget, gak kuat gua. Nge-lag, komputer gua langsung nge-lag. Ah, lancar. Gila, berat banget di dalam, oke. Untuk nilai 6,5 juga deh. Sama kayak si Dura Ranpa Clover tadi deh, 6,5 ya, jadi yang pertama masih Lucky Boy. Kedua tadi si Juan ya. Kedua si Juan, lalu yang ketiga itu si Miguel sama Dura Ranpa Clover ya. Kita next langsung ke tempat selanjutnya, itu adalah Galaxy Luros. Yui, masih baru banget nih orang nih. Baru 600 customer cuy. Halo. Simple banget, gak apa-apa deh. Tetap gue nilai cuy. Dia udah punya lantai cuy, BTW. Gak ada tapi kosong. Oh, di atasnya bahkan udah ada kayak gini loh. Keren. Oke, gue kasih nilai deh, 6. Oke cuy, jadi ini si Galaxy Luros ya. Kita tadi kasih nilainya 6. Lumayan 6 ya. Gak jelek-jelek banget gitu kan. Sekarang kita ke tempat selanjutnya, itu adalah friend YouTube kakak. Dia udah nge-serve sekitar 2.700 customer dan tempatnya wow, cukup rame ya. Dan dia sama kayak gua cuy. Sama percis anjir, kocak banget semua, sama percis. Gak ngotak. Sama percis ya, kotak bulat begini. Kita lihat atasnya, apakah sama percis kayak punya gua? Gak mungkin. Oh beda cuy. Nah ini lumayan lah. Masih ininya apa, kayak tempat apa, luxury gitu ya. Luxury itu mahal-mahal. Walaupun gak ada apanya, nggak ada lighting sama sekali, nggak ada dekorasi sama sekali. Ada sih itu, ada satu pohon ya. Cuman lantai satunya lumayan keren. Karena sama ama punya gue keren. Ya tapi jangan sama punya gue juga dong. Ntar kalau sama ama punya gue semua ya jelek dong hasilnya. Oke, untuk friend YouTube kakak gue kasih nilai 7? Gimana 7? 7 lumayan keren ya. 7 keren, gila.
Tadi yang pertama siapa tuh? Masih Lucky Boy ya. Si Lucky Boy 7,5 cuy. Lalu kedua masih si Juan sama, kalau nggak salah Juan sama Friend YouTube kan dia sama deh, 7 ya. Si Miguel Bagus sama Duraranpa 6 ya. Oke, 6,5. Eh tadi siapa terakhir? Si Galaxy Lurus ya. Galaxy Lurus 6. Berarti Galaxy Lurus paling terakhir ya. Ada lagi nggak? Kita cari lagi. Apa kita perlu review ini Big Shot? Gak usah lah ya. Kita review yang ini. Rika, dia Ryuka, namanya Ryuka. Ryuka juga baru nih. Kita lihat ya, Ryuka ya. Waduh, dari luarnya udah kelihatan cuy isinya cuy. Meja semua, meja. Ya namanya game kayak begini, butuh meja dong. Gimana sih abang, gak punya floor ya. Oke, dia juga gua kasih 6 deh, Ryuka ini deh. Tapi lumayan keren cuy. Dia udah ini, 6,5 deh. Lebih keren daripada si Galaxy Lurus tadi ya. Gila, mantap. Keren teman-teman, keren. Oke. Jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini ya, My Restaurant kali ini. Minggu depan juga kayaknya masih sama, gue akan nge-review restoran punya kalian. Jadi tolong ya, diperbagus gitu. Didesain yang bagus gitu ya, sebelum kita rekaman gitu. Kalian nyari duitnya cukup lama loh, seminggu. Nah kalau misalnya main sama gue baru, abis gue review, keren ya. Nanti nilainya bagus pasti, bisa 8, 9, 10 bahkan ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel ini semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.